Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan keliling-keliling Kecamatan Sumawe alias Sumber Manjing Wetan. Nah, Sumber Manjing Wetan ini berada di salah satu daerah di Malang Selatan ya. Jadi view-nya itu kayak gini. Bagus banget view-nya di jalanannya. Ini kita lagi menaiki bukit ya. Jadi memang jalanan di Sumawe itu kayak gini, kayak naik-naik bukit gitu. Tapi kanan kirinya itu view-nya itu bagus banget ya. Jadi banyak pohon-pohon di sebelah kanan dan kiri yang menghiasi dan membuat sejuk pemandangan. Nah, ini kita bakalan memasuki area Sumawe. Nah, ini ada tulisan masuk desa Sumawe. Dan di depan kita ini sudah ada rest area Sumawe ya. Jadi puncak Sumawe, kalian bisa bisa lihat review kita di Puncak Sumawe situ tadi. Kita udah bikin videonya, kalian bisa langsung aja cari di playlist review tempat, atau kalian bisa langsung klik di description box untuk melihat video wisata Puncak Sumawe. Nah, ini jadi jalanannya di sini itu halus banget ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena jalanannya enak banget di sini dan juga mulus ya. Nah, ini terlihat di sebelah kiri ini kayak ada orang jual bahan bangunan gitu ya. Kalau numpuk jadi satu itu kayak candi gitu ya. Terus sebelah kiri itu kayak ada pengeruan tanah, mungkin mau dibuat rumah atau toko. Terus sebelah kiri ini ada toko Sumber Makmur. Kemudian di depan kita ini ada bangunan besar. Ini apa ya? Apa pabrik atau apa? Buat kalian yang tahu bisa komen-komen. Sebelah kanan ini ada masjid, musola maksudnya. Kemudian ini sebelah kiri ada GKJW Sumber Manjing. Nah, ini kita sudah mendekati areal pasar Sumber Manjing Wetan ya. Nah, ini sebelah kiri kita ini ada kantor PGRI. Terus sebelahnya lagi ada kantor Kepala Desa Sumawe. Nah, ini kita sudah memasuki areal pasar Sumber Manjing Wetan ya. Ini terlihat lumayan rame di pasarnya. Nah, terus di sebelah kanan situ ada jalan, ada kayak tembusan jalan. Nanti kita bakalan lewat situ ya, tapi kita coba lurus dulu. Nah, itu tadi pasarnya terlihat masih banyak aktivitas di dalamnya ya. Ini ngomong-ngomong sudah sekitar jam 12 siang ya kita bikin videonya, tapi memang cuaca hari ini pas lagi mendung, jadi nggak terik mataharinya. Sebelah kanan ini ada Bank BRI. Terus sebelah kiri ini ada kayak kios-kios sama warung-warung, ada kios-kios buah gitu sama warung-warung. Kemudian ini masih terlihat di sebelah kiri kios-kios sama warung-warungnya ya. Ini sebelah kiri ada TPU. Dan di sebelah kanan ini ada kantor MWC NU Sumawe.
kita coba lurus dulu ya dari pertigaan situ tadi dan masuk desa Harjo Kuncaran. Siapa nih di sini yang warga desa Harjo Kuncaran? Langsung tulis di kolom komentar ya. Ini sebelah kanan kiri ini ada apa makam ya. Jadi masuk desa Harjo Kuncaran itu kanan kirinya itu makam di awal masuk gerbang desanya. Nah ini kita coba lurus ke sini. Nah ini ada pasar hewan. Pasar hewannya masuk ke situ tadi, ke sebelah kanan itu tadi. Nah kita mengikuti jalanan aja ini. Sebelah kiri itu ada musola. Terus di sini itu apa mayoritas kayak perkampungan warga gitu ya. Jadi banyak rumah-rumah warga. Ini sebelah kanan ini ada SMP Negeri 1 Sumawe. Nah ini SMP-nya besar banget ya. Terlihat dari luar SMP-nya luas banget. Nah ini kita langsung belok ke kiri untuk melihat-lihat ada apa aja di sini. Nah ini sebelah kiri ada YNS Barbershop and Cafe. Kemudian nah di pertigaan ini kita coba belok ke kanan ya. Di sini suasananya benar-benar asri banget ya, didukung dengan cuaca yang lagi mendung. Jadi lewat sini itu benar-benar adem dan menyejukkan mata. Cailah, menyejukkan mata dan pikiran. Jadi enak gitu lewat sini. Ini ada SDN Harjo Kuncaran 2 di sebelah kiri jalan tadi. Terus ini ada kayak monumen I Love Haka alias Harjo Kuncaran. Dan kita coba masuk ke dalam sini. Ini kayak bangunan apa ini besar, kita juga penasaran. Kita langsung masuk aja ke dalam sini. Nah ini bangunannya kayak pendopo gitu ya atau apa. Dan ternyata ini itu kantor kepala desa Harjo Kuncaran ya. Jadi kantor kepala desanya bagus banget, kantor desa Harjo Kuncaran sini. Terus di depannya juga ada monumen kuda gitu. Jadi bagus banget ya di sini kantor desanya, benar-benar unik banget. Di depannya juga terdapat kayak lahan hijau yang ada rerumputannya gitu. Nah kita langsung lurus aja. Di sebelah kiri ini kayak ada bangunan, entah itu bangunan apa. Kalian kalau tahu bisa komen ya. Di sebelah kiri kita itu dipakai untuk apa. Kemudian di depan kantor desa Harjo Kuncaran ini ada masjid besarnya. Wah masjidnya bagus dan megah banget ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada MTS. Nah ini dia MTS-nya, MTSN 4 Malang. Siapa nih yang alumni MTSN 4 Malang sini? Langsung tunjuk tangannya. Langsung komen di kolom komentar kita. Siapa tahu ketemu sama alumni-alumninya. Nah ini view-nya, view kantor desa Harjo Kuncaran kalau dari jalan bagus banget ya. Jadi kantor desanya sini benar-benar unik dan keren banget. Bangunannya juga besar dan megah banget. Di depannya pun juga maksudnya adalah lahan hijau yang membuat suasananya menjadi lebih asri gitu ya. Nah ini kita langsung balik lagi ke arah
ke arah Pasar Sumawe, pertigaan Pasar Sumawe yang tadi. Ini kita langsung tancap gas. Nah, ini monumen I Love Harjo Kuncaran yang tadi. Oh iya, kalian kalau lagi main ke Sumawe, kalian itu juga bisa menemukan banyak wisata yang ada di sini ya. Yang pertama itu ada Puncak Pletes, kayak yang tadi Puncak Sumawe. Yang pertama kita lewat gerbang masuknya Sumawe tadi. Terus ada Coban Kembar Singosari, terus ada Pantai Sendang Biru, ada Pantai Klatakan, ada Pantai Sumenggung, ada Coban Tundo, ada Pantai Tamban, Bukit Asmara, Pantai Savana, Pantai Teluk Asmara, Coban Sentongan, Pantai Gatra, Pantai Wedi Abang, Pantai Gunung Gadung, Pantai Waru-Waru, dan lain-lain. Pokoknya kalian bakalan menemukan banyak wisata pantai ya. Jadi di area Sumawe sini kalian bisa langsung pilih-pilih aja kalian mau pergi ke pantai mana, atau kalian mau memilih ke wisata yang lain itu juga bisa. Di sini juga banyak tersedia banyak wisata ya di Sumawe, jadi kalian nggak usah bingung. Tapi kalau kalian mau ke pantai juga banyak banget pilihannya. Atau kalian mau ngisis di Coban Tundo juga bisa. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini kita balik ke arah pertigaan yang dari pasar tadi ya. Nah, ini jalanannya terpantau lumayan rame, tapi nggak yang rame-rame banget, juga nggak yang sepi-sepi banget. Nah, ini kita udah masuk di area jalan masuk Desa Harjo Kuncaran ya. Ini kanan kirinya makam yang tadi. Nah, ini kita keluar dulu dari Desa Harjo Kuncaran dan melanjutkan keliling-keliling kita kali ini. Nah, dari pertigaan pasar yang tadi kita langsung belok kiri. Nah, ini kantor MWC NU Sumawe yang kata kita tadi pas mau lurus ke Desa Harjo Kuncaran situ. Nah, ini kita belok kiri dan lurus ke daerah sini ya. Ini di depan kita sebelah kanan ini ada ruko-ruko. Ada ruko-ruko yang menawarkan banyak sekali produknya. Kalian bisa pilih di sini. Ini ada Alfaida Kosmetik juga, itu punya saudara kita ya. Terus sebelah sini ada Pom Sumawe. Sebelah kanan itu tadi, terus sebelahnya lagi ada Indomaret. Nah, dari situ kita langsung belok ke kanan sini ya, dari dari Tugu Pring itu, Tugu Bambu itu tadi, kita langsung belok ke kanan sini untuk menuju ke jalanan yang tembusannya Pasar Sumawe yang tadi. Nah, ini jadi di sini keadaannya seperti ini ya, jalanan di sini. Di sebelah kanan ini ada klinik. Nah, ini dia ada klinik. Kemudian kita lurus aja menuju ke arah Pasar Sumber Manjing Wetan ya. Ini cuacanya terlihat sudah mulai panas, jadi nggak semendung yang tadi. Tapi panasnya itu bukan panas-panas yang kayak jam 12 siang biasanya. Jadi yang panas yang gak strong gitu. Padahal ini jam 12 siang. Tapi memang terlihat ya di awan di video ini kalau awannya juga masih terlihat agak mendung. Jadi walaupun panas itu gak yang panas-panas banget gitu. Nah, ini area Pasar Sumawenya sudah terlihat. Nah, di depan kita situ Pasar Sumber Manjing Wetan atau yang biasa
kita sebut Sumawe. Nah, ini dia pasarnya. Nah, terlihat masih banyak aktivitas warga Sumawe di siang ini di dalam pasar. Masih banyak mobil-mobil dan sepeda-sepeda yang terparkir di depan pasar Sumawe. Nah, ini sebelah kanan ini ada kantor desa Sumawe yang tadi. Kemudian ada sebelahnya lagi itu ada kantor PGRI. Dan kita ini balik lagi ke jalan apa namanya? Ke jalanan pulang yang tadi udah kita lewatin ya. Jadi kalau dari apa namanya? View-nya kalau dari Pasar Sumawe itu kayak gini. Kalian kalau mau menuju ke Gondang Legi, jailah. Kalau mau balik itu jalanannya seperti ini, jalanannya sama enak. Nah, ini sebelah kanan ini gedung yang tadi kita maksud itu loh, kayak bangunan besar. Ini itu apa ya, pabrik atau apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, di situ juga ada kayak pintunya gitu buat masuk dari belakang. Kalian bisa komen ya, karena kita penasaran itu tuh apa. Oke, sekian dulu video kita tentang keliling-keliling Sumawe alias Sumber Mancing Wetan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.